Bayi-bayi ini juga ada yang dibunuh ataupun dilemparkan ke tungku. Mereka akan mulai memukuli anak-anak sampai hilang kendali, bahkan melemparkan mereka ke dinding, ke lantai, dan menendang mereka ataupun meninju sampai anak-anak tidak berdaya. Semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di pojok kanan bawah, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat update video-video terbaru di channel aku. Hari ini kita akan membahas sebuah tragedi yang terjadi di Kanada, Amerika Serikat. Tragedi ini sebenarnya sudah lama terjadi, tapi baru-baru ini kembali lagi dibicarakan banyak orang dan menyita simpati seluruh dunia. Tragedi ini ditulis dengan headline Residential School atau kuburan massal 215 anak ditemukan di Provinsi British Columbia, Kanada. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dengan anak-anak ini? Bagaimana mereka bisa meninggal dan sampai akhirnya dikuburkan secara massal? Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, aku ingin sedikit bercerita mengenai asal mula didirikannya Residential School. Residential School merupakan sekolah yang disponsori oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengasimilasi anak-anak pribumi atau suku asli Indian dengan cara memisahkan mereka dari identitas aslinya mereka, seperti menjauhkan mereka dari keluarga, budaya, agama, ataupun tradisi yang biasanya mereka lakukan. Bahkan mereka juga dilarang menggunakan bahasa asli mereka dan dipaksa pakai bahasa Inggris. Jadi, semua hal yang berkaitan dengan identitas asli mereka ini harus dihilangkan atau lebih tepatnya nggak boleh dibicarakan sama sekali. Dalam hal ini, pemerintah Kanada menggunakan undang-undang untuk merampas hak-hak manusia dan hak hukum dari suku Indian. Pada tahun 1986, untuk pertama kalinya undang-undang yang mengatur hal seperti ini diperkenalkan. Sejak saat itu, pemerintah sepenuhnya memiliki kontrol di setiap aspek kehidupan suku Indian, termasuk anak-anak mereka yang diwajibkan masuk ke residential school. Bahkan pernah ada kejadian orang tua yang tidak mengizinkan anaknya masuk residential school harus dipenjara. Kenapa sih harus masuk residential school? Nah, kalau anak-anak ini masuk residential school, otomatis mereka jadi jauh dari keluarga mereka, komunitas mereka, dari tradisi-tradisi yang mereka biasa gunakan, budaya, ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan identitas aslinya. Nah, hal ini tuh dianggap baik untuk kehidupan mereka selanjutnya, karena didasarkan sebuah asumsi yang mengatakan bahwa identitas yang mereka miliki itu enggak baik untuk kedepannya. Dan pada saat itu, orang kulit putih beranggapan bahwa identitas mereka jauh lebih baik daripada suku Indian. Jadi suku Indian ini harus ngikutin mereka sebagai pemukim masyarakat Kanada waktu itu. Di Amerika sendiri ada banyak residential school. Di antaranya pada tahun 1800 sampai 1990 ada sekitar 150.000 siswa di residential school dan 139 institusi residential school. Salah satunya merupakan sekolah former Kamloops Residential School yang dioperasikan oleh Gereja Katolik Roma pada tahun 1969. Nah, setelah residential school Kamloops ini diambil sama pemerintah federal, ditemukan sebuah fakta bahwa ternyata anak-anak yang sekolah di sana itu kadang-kadang mereka itu kekurangan gizi. Selain itu, dalam prosesnya residential school ini juga mengalami kekurangan dana sehingga mereka nggak punya ruangan yang cukup untuk anak-anak. Nah, jadi anak-anak ini jadinya sempit-sempitan gitu loh. Nah, selain itu, anak-anak juga dikabarkan sering kelaparan, kekurangan gizi, bahkan mereka bisa dikatakan terlantar.
Dan yang paling parahnya, mereka juga mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga emosional, bahkan seksual dari pihak sekolah. Dan banyak laporan yang menyatakan bahwa banyak anak yang meninggal saat bersekolah di residential school. Laporan-laporan seperti ini tuh mendukung pemerintah Kanada untuk lebih detail menyelidiki sejarah dari residential school. Dan dibentuklah Komisi Kebenaran Nasional dan Rekonsiliasi oleh pemerintah Kanada yang sudah menghabiskan waktu 6 tahun untuk mendengarkan 6.270 rekaman dari orang-orang yang terkait dari residential school. Jadi orang-orang yang saksi ini diwawancara satu-satu untuk mendokumentasikan sejarah residential school. Dalam sebuah laporan pada tahun 2015 ditemukan fakta bahwa ternyata residential school ini mengarah ke genosida budaya. Genosida budaya merupakan sebuah tindakan untuk menghancurkan budaya bangsa atau kelompok etnis melalui penghancuran spiritual, nasional, dan budaya. Sejak 20 tahun yang lalu, upaya untuk menemukan legacy dari residential school ini dilakukan untuk pertama kalinya di sekolah Kamloops Residential School yang memang beroperasi pada 1893 sampai 1977 dan merupakan salah satu yang terbesar di Amerika. Nah, pada 27 Mei 2021, anggota Kamloops Tsekwefem First Nation membuat penemuan suram setelah membawa radar penembus tanah. Mereka menemukan 215 jasad yang dikuburkan secara massal tanpa tanda ataupun dokumen. Di antara 215 jasad itu ditemukan anak yang berusia 3 tahun. Semua anak ini diperkirakan telah dikubur selama beberapa dekade yang lalu. Setelah penemuan di British Columbia, setelah beberapa minggu kemudian akhirnya ditemukan lagi 715 kuburan tanpa tanda di wilayah Saskatchewan. Wilayah Saskatchewan ini sebenarnya areanya itu berada di Maryville Residential School yang dioperasikan oleh Gereja Katolik Roma pada tahun 1899 sampai dengan tahun 1977. Kepala Cadums Delon mengatakan bahwa teknologi radar penembus tanah yang mereka gunakan ini memiliki tingkat kesalahan 10%. Nah, jika ditemukan 715 hit, kemungkinan besar ada 600 kuburan di sana. Menurut Delon, pada tahun 1960, kemungkinan besar kuburan-kuburan ini tuh memiliki tanda atau memiliki nisan. Tapi ada pihak yang memindahkan sampai kuburan-kuburan ini tidak memiliki nisan dan tanpa tanda. Dia juga mengatakan hal ini merupakan sebuah kejahatan. Saat ini belum bisa dipastikan apakah benar 715 kuburan ini merupakan kuburan dari anak-anak Maryville Residential School ataukah bukan. Karena menurut informasi lisan yang beredar, ada orang dewasa juga yang dimakamkan di wilayah itu. Nah, hal ini tentu saja sontak membuat dunia ini heboh dan menjadi breaking news bukan hanya di Amerika, tapi juga di seluruh dunia. Sejak penemuan-penemuan ini, ada banyak orang yang melakukan protes. Dan salah seorang Perdana Menteri Kanada yang bernama Justin Trudeau mengeluarkan statement yang mengatakan bahwa dia sangat sedih dengan penemuan yang ada di Saskatchewan ini. Dia juga mengatakan bahwa ini merupakan pengingat yang memalukan dari rasisme sistematik, diskriminasi, dan ketidakadilan yang dialami oleh suku Indian. Sesuai dengan apa yang aku sebutkan tadi, belum ada sebab pasti mengapa anak-anak ini bisa meninggal, bagaimana mereka bisa meninggal. Kepala Rosin Casimir mengatakan bahwa saat ini negaranya bekerja sama dengan Museum Royal BC untuk mencari data-data mengenai 215 anak ini. Bagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, hal yang paling menyedihkan selama 7 tahun terakhir merupakan menghitung jumlah anak-anak pribumi atau suku Indian yang meninggal selama bersekolah di residential school.
Jumlah ini setara dengan jumlah tawanan perang Kanada yang meninggal di sebuah penjara Jerman selama Perang Dunia Kedua. Sekitar 2.800 nama dicatat dalam sebuah peringatan yang dikelola oleh Pusat Kebenaran dan Rekonsiliasi. Menurut Kepala Pusat Kebenaran dan Rekonsiliasi, jumlah ini bisa mencapai 6.000. Tetapi siapakah mereka sebenarnya itu tidak bisa dijawab. Karena fakta yang sebenarnya, jika memang ada catatan yang disimpan mengenai kematian ini, informasinya sudah pasti tidak akan mendasar. Nah, ternyata pihak sekolah ini cuma melaporkan jumlah kematian tanpa ada data-data pendukung. Sepertiga dari anak-anak yang meninggal di residential school tidak dicatat nama-namanya, sedangkan seperempat dicatat sebagai orang yang meninggal tanpa diketahui jenis kelaminnya. Jenazah-jenazah ini tidak dikembalikan ke pihak keluarga dan seringkali pihak keluarga tidak mengetahui keadaan anaknya selama bersekolah di residential school. Bahkan satu-satunya pemberitahuan kematian cuman dengan mengirimkan nama anak yang meninggal tersebut ke kepala komunitas mereka. Dan alasan dari pihak sekolah tidak mengembalikan jenazah tersebut kepada keluarga mereka karena alasan biaya yang sangat besar. Oke, sekarang kita masuk ke penyebab umum mengapa anak-anak di residential school bisa meninggal dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Penyebab yang utama yang menyebabkan mereka meninggal ini merupakan penyakit. Salah satunya itu penyakit TBC. Nah, karena kurangnya ruangan, mereka sempit dan kurangnya terjaga kebersihan dan kesehatan di sana sehingga menyebabkan residential school menjadi sarang untuk penyakit TBC. Bahkan beberapa penyintas dari residential school ini menceritakan bahwa teman sekelasnya menjadi lesu ketika mengalami TBC dan diam-diam dipindahkan oleh pihak yang berwenang. Salah seorang penyintas yang bernama James Gladstone menceritakan bahwa temannya juga meninggal karena setelah menginjak paku dan pihak administrator sekolah tidak bisa menemukan tim medis. Nah, sehingga menyebabkan temannya ini meninggal. Kecelakaan merupakan penyebab terbesar kematian berikutnya karena kurangnya standar dari bangunan residential school. Nah, selain itu juga kebakaran juga menjadi salah satu penyebab kematian di residential school. Seperti kebakaran yang terjadi di 1927 di Beaufort Saskatchewan Residential School, ada 19 anak yang meninggal. Tidak lama setelah itu juga terjadi kebakaran yang menyebabkan 12 siswa meninggal di Cross Lake Indian Residential School. Terlepas dari kebakaran ataupun kecelakaan penyakit, menurut aku yang paling menyakitkan penyebab kematian di sini merupakan anak-anak yang meninggal karena kedinginan dan membeku di saat mereka mencoba melarikan diri dari residential school. Nah, pihak sekolah juga enggak nyari, kalau mereka itu kabur ya udah didiamin aja, enggak gercep nyari gitu loh. Salah satu insiden yang paling terkenal itu terjadi pada hari tahun baru 1937. Ketika 4 orang anak laki-laki yang berusia 7 hingga 9 tahun mencoba melarikan diri dari residential school dengan berniat untuk kembali ke keluarga mereka. Nah, jarak residential school ke perumahannya itu sekitar 7 mil. Dan saat itu pihak sekolah tidak mencari mereka sampai mereka hilang selama 24 jam. Dan ketika pihak sekolah menemukan mereka, mereka sudah tewas tidak bernyawa karena mereka ini membeku kedinginan. Nah, jarak lokasi mereka ditemukan tewas ini dekat sekali dengan rumah mereka. Sumpah sedih banget, udah dekat ya kan. Hasil penyelidikan selama ini menunjukkan bahwa ada banyak residential school yang terkenal di Kanada ini berada di atas kuburan anak-anak yang tidak bertanda. Oke guys, sekarang kita masuk ke tahap kesaksian dari orang-orang yang selamat dari sekolah residential school. Beberapa siswa dari residential school bersaksi di depan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mereka mengatakan bahwa imam mereka di sekolah menjadi ayah dari bayi siswa pribumi. Bahkan bayi-bayi ini juga ada yang dibunuh ataupun dilempar
dilemparkan ke tungku. Kemudian salah seorang penyintas dari Maryvale Indian Residential School juga mengatakan bahwa para biarawati sangat kasar kepada mereka. Nah, mereka benar-benar nggak boleh ngomong ataupun yang berkaitan dengan identitas asli mereka, nggak boleh melakukan tradisi yang biasa mereka lakukan. Tapi mereka bilang kalau mereka saat itu punya cara-cara tersendiri untuk menghormati identitas yang mereka miliki. Kemudian seorang penyintas dari Kamloops yang bernama Geraldine Bob mengatakan bahwa mereka akan mulai memukuli anak-anak sampai hilang kendali, bahkan melemparkan mereka ke dinding, ke lantai, dan menendang mereka ataupun meninju sampai anak-anak tidak berdaya. Oke semuanya, sekian video kita hari ini. Aku berharap semua korban dari residential school ditempatkan di tempat yang terbaik, serta keluarga ataupun komunitas mereka diberikan kebahagiaan di hari ini. Ini merupakan sejarah kelam dari bangsa yang besar dan tidak boleh kita lupakan. Ini juga bukan terjadi di negara kita kok, tapi ini tentang kemanusiaan. Penting banget untuk kita saling memanusiakan manusia lain terlepas dari identitas apa yang mereka miliki. Aku berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi di semua residential school yang ada di seluruh dunia ataupun khususnya Indonesia. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pemilihan bahasa ataupun penyampaian. Aku tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Jika kalian memiliki informasi lebih mengenai tragedi ini, jangan lupa untuk komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di pojok kanan bawah serta share video ini ke seluruh sosial media kalian. Dengan begitu, orang juga bisa mengetahui sejarah kelam dari bangsa yang besar yang kita bahas hari ini. Oke guys, itu aja video kita hari ini. See you to another video.